jangan lupa untuk makan siang ya. Ini saya beli bakso di Pasar Anyar itu satu porsinya 10.000 ya. Oke teman-teman, tetap semangat dalam menjalani segala apapun tes di rekrutmen KAIN. Tetap saya doakan semoga teman-teman diberikan urusan evaluasi apa itu teman-teman, pengalaman yang dulu pernah teman-teman alami, kemudian teman-teman gagal di situ, evaluasi sehingga akan terdapat suatu permasalahan yang harus diperbaiki sehingga nanti teman-teman pada saat nanti tes itu hasilnya memuaskan alias lulus ya. Itu aja saran dari saya untuk hari ini dan tetap semangat ya. Jangan pernah lelah ya menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.